Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya lagi berada di Saung Sultan Tani yang berada di lokasi di Kabupaten Pandeglang. Saya lagi bersama dengan Kang Hendra. Di Kang Hendra ini adalah seorang pemerhati tanaman hias. Dia lagi mengelola dari Saung Tani. Ya. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini saya coba eksplor yaitu tanaman hias jenis Skindapsus itu jenis sederhana yang daunnya ada corak agak eksotis lah, ada bercak putih. Ini belum ada di Pandeglang, makanya untuk itu saya coba mengembangkan ini dengan owner rumah makan Sultan. Ini mencoba menggali potensi yang ada di Kabupaten Pandeglang dari tanaman hias. Ini ada berapa jenis nih? Nah, kalau kita di sini baru ada yang kita ekspor, baru ada 3 barangkali ya. Terus harapannya dengan adanya ini apa nih, Kang? Nah, sebenarnya sih sederhana, ketika ini sudah ada di kita, berharap ibu-ibu ataupun lainnya punya lahan karangannya yang belum termanfaatkan bagi sharing atau untuk dikembangkan di rumah masing-masing. Nanti kalau sudah besar boleh dikirimkan ke sini. Bisa kerjasama atau gimana, Kang? Maksudnya ya, kalau untuk kerjasama nanti kita kopdar aja lah. Oh iya, datang aja ke sini ya, ke rumah makan Sultan. Lokasinya di Cikupa, dekat alun-alun di Kota Pandeglang. Dicari aja di Google Map ada. Selain mengembangkan Skindapsus ini, ada apa aja nih selain ini tanam? Mungkin ke depan ya, mudah-mudahan doanya saja lah, akan ada jenis-jenis anggrek yang responsif atau dengan suhu pada Pandeglang. Oh ini contohnya sudah ada satu. Ini buat pecinta anggrek ya. Nanti di sini akan dikembangkan juga anggrek dataran sedang lah ya. Di anggreknya jenis Dendrobium. Kalau anggrek jenis yang lain seperti anggrek bulan yang harus datangan tinggi itu yang dingin itu ya, kurang cocok ya, kurang cocok di sekitaran sini. Maksudnya nih dijual belikan apa gimana, apa sekedar koleksi nih, Kang? Ini kami berharap sistem kemitraan ya. Kemitraan maksudnya pengembangan. Ini mau dikembangkan dulu. Kembangkan dulu, nanti kalau ada yang berminat. Nanti kalau udah ada yang berminat, nah, bisa hubungi teman di sini, dihubungi gitu ya. Terus kita bisa sistem kemitraan untuk membudayakan gerai masing-masing. Oh gitu. Dari kecil misalkan dari. Ini kan sulur nih. Ya, ini bisa dipotong. Bisa dipotong, disetek. Setek. Terus ditanam, dipelihara di rumah masing-masing. Misalkan sistem kemitraan. Kalau sudah jadi seperti ini, ya lumayan harganya. Kalau yang di sini udah bisa dijual apa buat baru pengembangan? Ini boleh, ada yang mau kesini langsung beli, silahkan. Tapi yang sekarang lagi ini lah yang pengembangan untuk mitra-mitra kita ya. Nih, buat kalian yang hobi, buat bisnis, mumpung ini belum ada, masih pengembangan, kalian kembangan kerjasama dengan Kang Hendra. Nanti kalau sudah banyak, bisa buat jualan juga, menambah penghasilan lah ya. Silahkan datang ke sini. Nah, kami berharap sih ada trademark dari Pandeglang ya, dari jenis-jenis tanaman hias lah. Selama ini kan Kabupaten Pandeglang memiliki populasi tanaman hias ya, terutama bunga-bungaan, bunga potong yang belum dirambah. Sebenarnya itu ada potensi sekali karena kita jalur pariwisata ya. Saya berharap, yuk marilah yang senggang waktu, yang punya lahan tidur atau kosong untuk memanfaatkan. Kita sama-sama sharing belajar. Gitu aja dulu. Nanti kalau penasaran ya, Kang bisa datang ke sini. Sampai jumpa. Jangan lupa like and subscribe channel ini.